pembakaran bangunan masa pagi yang lama ini beberapa bulan berjalan? Alhamdulillah sudah sebulan ini sudah berjalan, Mbak. Alhamdulillah ini. Cuma targetnya memang kan bulan depan ini harus sudah selesai gitu. Kendala di lapangan ada ditemukan? Kendala di lapangan alhamdulillah lancar aja, Mbak. Cuma kendala kita rumah-rumah warga samping-samping ini sama rumah samping Bang Kalsen itu kan masih ada yang jualan. Jadi kita nggak bisa terlalu sembarang kerja. Jadi harus memang betul-betul kita ini kan. Teman-teman kecil hati-hati takutnya kebakaran rumah warga, takutnya puing-puing jatuh ke orang jualan dan truk juga keluar masuk kan seperti putu kalau di sini menghati-hati Mbak, truk itu. Kira-kira nih pembongkarannya sudah berapa persen dari 100%? Kalau ini alhamdulillah sudah 40%. 40%? 40%. Makanya kita kebut ini lebur, apalagi menjelang puasanya kan kita juga harus ekstra hati-hati. Dan kalau malam kan biar nggak ganggu orang terawih Mbak. Oh, iya. Jadi habis maghrib bisa sudah top. Iya, kalau kemarin kan bisa disita apa segala gitu. Kemarin sekarang saya utamakan untuk orang ibadah kan gitu. Menjelang bulan puasa.